Gimana posisi ayah saya ke sana? Kenapa ayah? Ayah saya subhanallah orangnya baik, akhlak baik, suka bantu orang, bahkan suka bangun masjid, tapi tidak pernah salat sama sekali. Ini gimana bahasanya? Kau tidak pernah salat. Salat tiang agama. Tidak ada salat, semua amalan sia-sia. Semua amalan sia-sia. Tidak ada artinya. Puasa tidak ada artinya. Haji tidak ada artinya. Semua salat malam tidak ada artinya. Sedekah tidak ada artinya. Bangun 1000 masjid tidak ada artinya. Karena tiang agama, atau istilah lain, tali hubungan kita sama Allah salat. Kalau tali itu terputus, mana ada lain yang bisa sambungkan? Tidak ada dan bisa sambung. Makanya salat itu satu-satunya ibadah yang bisa dikatakan yang meninggalkan salatnya sengaja bisa dikatakan kafir. Tapi tidak ada dalam ayat atau hadis yang meninggalkan zakat atau tidak haji atau tidak puasa kafir. Tidak ada. Hanya salat. Sampai Rasulullah SAW bersabda, berjanjian, perbedaan berjanjian antara kita, batas perbedaan antara kita, umat Islam, sama orang-orang kafir dan orang musyrik adalah salat. Berarti salat menjadi batas. Kalau jaga salat, berarti anda masuk golongan orang yang beriman. Kalau tidak salat, masuk golongan yang di sana, sebelah kiri. Bahkan Rasulullah SAW bersabda di hadis yang sahih, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan satu kali salat sengaja, sengaja dia salat enggak mau. Kenapa? Tidak mau. Itu aja, enggak ada alasan. Cuma tidak mau, sengaja. Sehat, sehat. Akal, akal. Sadar, sadar. Tahu salat, tahu. Masjid tahu, dengar azan tahu, semua dia tahu. Salat tidak mau. Kata Rasulullah, barang siapa yang tinggalkan satu kali salat sengaja, dia kafir. Bagaimana orang yang banyak yang tinggal salat? Bagaimana orang yang tidak salat? Sama sekali. Salat itu bukan main, bukan ibadah yang biasa. Makanya satu-satunya ibadah yang tidak turun lewat wahyu.